Satnarkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan dua orang bandar narkoba jaringan antar provinsi. Kedua pelaku dengan inisial S dan R diamankan berikut dengan barang bukti ganja seberat 30 kg. Barang haram tersebut berhasil diamankan petugas dari hasil pengembangan di tiga lokasi berbeda. Selain ganja, petugas juga menemukan 488 gram hasis, 45 gram sabu, 23 butir pil ekstasi, dan 2,43 gram pecahan ekstasi dari tangan pelaku. Tangkapan pertama, tersangka inisial S dan R, di mana BB-nya pada 30 kg ganja di 3 TKP dengan dua tersangka ini. Kemudian hasis sebanyak hampir 500 gram atau 488 gram. Kemudian ada sabu 45 gram dan 23 butir ekstasi warna coklat. Dan satu lagi ada pecahan ekstasi ada sebanyak 2,43 gram. Dan ada uang tunai. Ini kita duga uang ini adalah hasil penjualan yang mereka telah berhasil jual sejumlah 227 juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan melaporkan.